dengan menyebut beberapa zikir-zikir yang disebut oleh Nabi kepada kita. Tuan-tuan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma فاطر السماوات والأرض اللهم فاطر السماوات والأرض اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه رب كل شيء ومليكه رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي أعوذ بك من شر نفسي أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان ومن شر الشيطان ومن شر الشيطان وشركه وشركه ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف وأن أقترف سوءا على نفسي وأن أقترف سوءا على نفسي أو أجره أو أجره إلى مسلم أو أجره إلى مسلم. Ini kita banyak kali dah kita ulang ni. Nah, zikir dan doa yang Nabi ajak Sayyidina Abu Bakar, Nabi suruh baca sehari 3 kali. Nah, tuan-tuan kena hafal ni. Tu yang saya ulang banyak kali tu. Untuk mudah kita hafal. Sekali lagi. Allahumma fatiras samawati wal ardi. Allahumma fatiras samawati wal ardi. عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة رب كل شيء رب كل شيء ومليكه رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت
A'udzu bika min syarri nafsi. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkih wa min syarri syaitan wa syirkih wa an aqtarifa wa an aqtarifa su'an ala nafsi wa an aqtarifa su'an ala nafsi aw ajurrahu ila muslimin aw ajurrahu ila muslimin. Ah, tuan-tuan baca 3 kali sehari, pagi, petang, nak tidur. Boleh apa tak? Takkan tak boleh kot. Saya baca sekali, tuan-tuan tak payah ikutlah. Ha, ikutlah hati. Allahumma fatir as-samawati wal-ard, alim al-ghayb wal-shahadah, rabb kulli shay'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkih wa an aqtarifa su'an ala nafsi aw ajurrahu ila muslim aw ajurrahu ila muslimin. Doana kena apalah, jadikan amalan kita nah. Kita kena ada banyak juga amalan-amalan ni. Baik, malam ni kita akan baca kitab kita ni muka surat 9. Babun, bismillahirrahmanirrahim. Babun fid dalalati ala khairin wad du'ai ila hudan aw dalalatin. Ini satu bab mengenai menunjuk ke arah kebaikan dan menyeru ke Allah ke arah pertunjuk atau kesesatan. Ini bab dia. Kita tunjuk orang kepada baik, kita dapat apa? Kita seru orang kepada pertunjuk Allah, kita dapat apa? Sebaliknya, kalau kata kita ajak orang kepada kesesatan, kita dapat apa? Inilah bab dia. Jadi kita kalau boleh, nah, memang boleh pun buat had dua tadilah. Ajak orang ke arah kebaikan, seru orang ke arah pertunjuk Allah, hidayat. Hak tu kena buat. Ha, yang kita jangan buat, ajak orang kepada kesesatan dan kepada maksiat. Hak ni jangan. Islam agama tauhid yang mengandungi nasihat-nasihat yang baik kepada kebenaran
dan terjauh dari sifat-sifat keji yang membawa kepada kesesatan. Ajak kepada kebenaran, nasihat kepada kebenaran, jauh daripada kesesatan. Dari itu, perbanyakkanlah perbuatan yang membawa kepada kebajikan, kerana pahalanya tidak akan dikurangkan walau sedikit pun. Kita belajar bab yang lepas. Kalau kita ajak orang buat benda baik dan kita pula meneroka suatu program baik, contohnya di kampung kita tak ada belajar agama di surau kita, maka kita ajak orang dan panggil Tok Guru main mengajak di surau kita, kita yang menganjurkannya, kita yang mengendalikannya. Kita belajar itu, confirm kita dapat pahala. Pasal apa? Pasal kita merancang satu perkara yang baik. Dan apabila kita dah tak ada mati, program ni masih berterusan oleh orang di belakang kita, depa pun dapat pahala. Pasal depa meneruskan program yang baik yang kita anjurkan, dan kita yang duduk dalam kubur mati dah pun dapat pahala juga. Pasal apa? Pasal kita yang meneroka program ini. Kita belajar dari itu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alayhi wizruha wa awzaru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Ni kita belajar dari itu. Kalau kita buat benda baik, kita dapat pahala. Kalau kita meneroka, merancang, mencetuskan satu idea, satu program yang baik, kita dapat pahala, dan orang yang melakukan dengan amalan kita juga dapat pahala, dan kita akan diberi pahala berterusan kalau selama mana program itu berjalan. Itu kita belajar dari itu. Tak tahulah tuan-tuan lupa ke tak. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali, sebelum dia bawa hadis-hadis Nabi yang menyatakan tentang diminta supaya kita banyak mengajak orang kepada kebaikan ini, dia buat mai ayat-ayat Quran dari surah-surah yang berbagai nak menyatakan bahawa mengajak orang kepada benda baik ini adalah suatu tuntutan Allah, dan juga dia adalah satu tuntutan Rasul. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, wad'u ila rabbika, hei Muhammad, hendaklah engkau mengajak manusia kepada Tuhanmu. Maksud ajak manusia kepada Tuhan, mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah, mengajak manusia supaya cinta dan sayangkan Allah, mengajak manusia supaya melakukan ibadat kepada Allah. Itu makna ajaklah manusia, serulah manusia kepada Tuhanmu. Ini tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kita juga
sebagai umat Nabi dipertanggungjawabkan mengajak manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah. Tuan-tuan, 23 tahun Nabi menjadi Rasul, 13 di Mekah, 10 di Madinah, inilah kerja Nabi. Mengajak orang kepada agama Islam, mengajak orang kepada iman, mengajak orang kepada mengamalkan amalan-amalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah Nabi dipanggil oleh Allah, setelah usaha Nabi itu berjaya dirakamkan oleh Allah ketika Nabi mengerjakan haji wida' di padang Arafah, turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya Muhammad, hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama. Maknanya yang kamu duk ajak orang tu sudah selesai dan sudah sempurna. Sikit pun tidak ada kekurangan. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kepada kamu nikmat aku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha Islam sahaja untuk agama kamu. 23 tahun Nabi mengajak manusia. Akhirnya turunlah ayat Quran menceritakan tentang kejayaan Nabi. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja, manusia akan masuk ke agama Allah berpuak-puak. Lama tak lama mana turun ayat ni, Nabi pun wafat meninggalkan umatnya. Ayat yang kedua, surah An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hei Muhammad, ajaklah kepada Tuhan, jalan Tuhanmu iaitu Islam, bil hikmah, dengan bijaksana. Jangan ajak orang cara bodoh, jangan. Wal mau'izatil hasanah, dan ajak orang ke jalan Allah dengan nasihat yang elok. Ni Allah pesan. Ayat tadi suruh ajak orang kepada agama Allah. Ayat ni pula Allah pesan nak ajak orang berpandukan dengan dua benda. Satu, berpandukan kepada kebijaksanaan. Yang kedua, berpandukan kepada nasihat yang baik. Ha. Jangan bodoh. Nah. Sebab itu Nabi, dia tak pernah marah ke orang. Nah. Ada cerita seorang Arab Badui namanya Abu Khaisarah Al-Yamami. Dia nak pergi jumpa dengan Nabi. Pipi dia berasa nak terkencin. Dia duduk di padang pasir, duduk bela unta. Dia masuk-masuk dalam masjid Nabi, dia rasa nak terkencin. Dia pancut tu. Sahabat lain-lain ni duk marah, duk geram. Kita duk bersih tempat ibadat, dia memang pancut kencin. Fanahahumur Rasul. Nabi marah. Jangan, jangan, jangan. Biar dia kencin. Itu bijaksana Nabi. Awak, dia ni baru masuk Islam, dia mana tahu kata kencin-kencin tu najis. Dia duduk kampung, dia ada bahasa utama mana nak baca kencin ni pencut tu. Jangan, jangan. Habis kencin. Ni yang kata bijak ni. Nombor satu, kalaulah mereka pergi duk halang dia,
Piduk marah kat dia. Pasal dia kencing. Nak penampak dia. Dia lari ikut dalam masjid tu. Habis najis. Kalau biar kat dia, tang tu je najis. Kalau nak menampak dia, dia lari. Pancut habis kencing. Satu. Yang kedua, kalau tahan dia, tak bagi dia kencing, akan bawa penyakit. Sebab ayak kencing akan menakung dalam pundi-pundi dia. Nabi suruh dia kencing. Ha, dua-dua ni jadi baik. Ayak kencing pun habis, tak ada ihtibas, tidak ada terkandung dalam pundi-pundi. Tempat pun najis tentu saja, tak najis rata-rata. Apabila selesai, Nabi suruh ambil ayak setimbah, mencurah di atas ayak kencing. Itu cara basuh ayak kencing. Kalau duduk atas tanah, curah tentu habis, suci. Para sahabat tengok-tengok ni. Ni yang kata bil hikmah. Ajak orang ke jalan Allah dengan bijak. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Tuan-tuan. Ni Nabi beramal. Sebab itulah para sahabat dulu terima Islam dengan hati yang terbuka. Mereka mengamalkan Islam dengan penuh kerelaan hati. Sebab mereka terima Islam itu dengan dakwah Nabi yang berpandukan kepada kebijaksanaan dan berpandukan kepada nasihat yang baik. Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad. Bil hikmati, dengan hikmah, yakni kebijaksanaan. Dan wal mau'izatil hasanah, dan nasihat serta pengajaran yang baik. Itu suratul Nahl ayat 125. Dua arah nah. Satu, Nabi diperintah supaya berdakwah ke jalan Allah. Yang kedua, Nabi disuruh oleh Allah dakwah dengan cara yang baik, bijaksana, dan dengan nasihat yang baik. Yang ketiga, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Hak ni Nabi suruh, Allah suruh kita pula. Suruh buat apa? Wa ta'awanu. Hendaklah kamu sekalian, wahai umat Muhammad, kena tolong-menolong. Bantu-membantu. Untuk apa? Alal birri. Untuk nak buat kebajikan. Kena bantu. Wattaqwa. Dan untuk bertakwa. Nak taat kepada Allah ni, kena ada bantu-membantu antara satu sama lain. Kita disuruh bantu untuk buat kebajikan. Kita disuruh bantu untuk mengamalkan nilai-nilai takwa. Dan kita dilarang membantu untuk buat benda-benda yang jahat. Tak payah. Ini tiga ayat. Dan ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ali Imran, Allah suruh kita, wal takum minkum, hendaklah ada dari kalangan kamu ummatun, suatu puak, yad'una ilal khair, yang mengajak manusia kepada kebaikan. Kena ada dari kalangan kamu, hai umat Muhammad, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada ketakwaan, yang mengajak kepada ilmu dan pengajaran. Ini tuntutan Allah dan perintah Allah kepada kita. Jadi itu empat ayat
yang dipaparkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam muqaddimah bab ini. Kemudian barulah sampai kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, daripada Abu Mas'ud, namanya Uqbah bin Amr al-Ansari, orang Ansar, al-Badri, dan dia pernah berperang Badar. Ini sahabat yang lama lah, sahabat dulu, awal-awal Islam Nabi sampai ke Madinah. Antaranya dia inilah Uqbah bin Amrin, dia orang Ansar, orang Madinah, al-Badri, dan dia pergi sekali dengan Nabi perang Badar. Hebat dia ni lah. Radiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man dalla, sesiapa yang menunjuk, ala khairin, kepada kebaikan. Kita tunjuk orang, kita ajak orang kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka baginya seperti pahala orang yang melakukannya. Kita ajak orang kepada baik, maka ada orang yang ikut kita. Pasal kita ajak dia buat baik, dia pun ikut kita, maka kita akan dapat pahala seperti orang yang mengikut kita. Bayangkan kalau yang ikut kita itu, kita ajak kebaikan, ada 1,000 orang, banyak mana kita dapat pahala. Ini kelebihan kita ajak orang buat baik ni. Ajak orang buat baik tu satu dah, orang ikut tak ikut pun kita confirm dapat pahala. Kalau orang ikut pula, banyak mana orang ikut kita, banyak tu kita dapat pahala. Nabi sebut. Allah, tuan-tuan, hebatnya kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, sebanyak mana orang yang ikut kita, sebanyak itulah kita akan meraihkan pahala. Ini sabda Nabi, man dalla, sesiapa yang menunjuk, ala khairin, kepada kebaikan, falahu, baginya, mislu ajri fa'ilih, seperti pahala orang yang melakukan kebaikan tu. Banyak mana orang yang melakukan kebaikan yang kita ajak mereka, banyak itulah kita dapat pahala. Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunjukkan ke arah kebajikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebajikan itu. Banyak mana orang laku, banyak tu dia dapat pahala. Jadi tuan-tuan, ini suatu perniagaan yang menguntungkan. Cuma tuan-tuan, Allah bagi pahala lah. Dia kata, awak tak bagi duit, kawan duk gila ke duit. Bagi pahala dia tak apa nak syok. Bagi duit syok. Duit ni nak guna untuk dunia saja. Pahala ni untuk akhirat. Tapi buat di sini, di sana bukan boleh buat dah. Allah bagi untung ketika kita memerlukan sangat kepada keuntungan pahala. Di dunia ni, duit ringgit memang perlu, tapi tak sama dengan keperluan kita kepada pahala di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan, ini suatu keuntungan yang besar
yang dijanjikan oleh Allah kepada kita apabila kita mengajak manusia kepada kebaikan. Allah. Setiap orang yang memberi petunjuk atau tauladan yang baik akan mendapat pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Kedua, bercita-citalah untuk menambahkan amal kebajikan dengan penuh ketaatan. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم. Ini makna lebih kurang hadis yang saya baca tadi. Man da'a, siapa yang mengajak, ila hudan, kepada petunjuk, ajak orang kepada petunjuk Allah, kana lahu minal ajri, adalah baginya pahala mislu ujuri man tabi'ah, seperti pahala-pahala yang diberi kepada orang yang ikut dia. Banyak mana yang ikut kita, banyak tu kita dapat pahala. La yang qusu, tidak kurang yang diberikan itu, min ujurihim syai'a, daripada pahala mereka sikit pun tak kurang. Banyak mana orang ikut kita, banyak tu kita dapat pahala, tak kurang sikit pun. Itu kalau kita ajak kepada yang baik. Tapi kalau kita ajak kepada yang jahat, wa man da'a ila dhalalatin, siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, adalah baginya dosa, misla asami man tabi'ahu, seperti dosa-dosa orang yang mengikut dia. Banyak mana orang ikut dia buat dosa, banyak itulah dia dapat dosa. La yang qusu zalika min athamihim syai'a, tidak kurang yang demikian itu sedikit pun daripada dosa mereka, tak kurang. Banyak mana depa berdapat dosa, banyak itulah orang yang ajak depa buat jahat tu akan dapat dosa. Ini satu kerugian yang amat besar. Sebab itu tuan-tuan, bukan nak seru, tapi nak habar. Nah, kita ni kena ajak orang buat baik. Kena buat baik, kena ajak orang buat baik. Untung kita. Kita jangan buat jahat dan jangan ajak orang buat jahat. Kalau kita buat jahat, kita dapat dosa kita saja. Tapi kalau kita ajak orang buat jahat, dosa bertambun atas kepala kita. Sebab sebanyak mana orang ikut kita. Orang buka sekolah, tempat pengajian. Orang buka masjid, tempat beribadat, confirm dia dapat pahala. Dan yang syoknya, sebanyak mana orang pi mengaji di sekolah dia, sebanyak mana orang pi beribadat di masjid dia, sebanyak itulah dia dapat pahala, tuan-tuan. Bayangkan tok guru ni buka sekolah, 100 tahun dah dia mati, tapi pahala duk sampai
Tak berhenti-berhenti. Pasal apa? Sekolah dia, orang duduk mengaji. Orang kenal Allah mengaji di sekolah dia. Orang reti semayang, pergi mengaji di sekolah dia. Orang reti baca Quran, pergi mengaji di sekolah dia. Oi, tuan-tuan. Tok Syah kata ajak lain. Ajak Quran, panggil dia pandai baca, boleh baca. Dia duduk baca Quran. Kita mati 10 tahun dah dia dapat pahala. Pasal apa? Dia duduk buat ibadat dengan ilmu yang kita ajak dia. Untung tak tuan-tuan? Oi. Untung tu boleh kat kita di akhirat. Tapi kalau dia buat pelaburan di dunia, habis, mati habislah. Boleh kat orang tak mati. Tu satu. Bayangkan kalau ada seorang hamba Allah, masa hidup dia ni, dia buka kelab malam. Mati 100 tahun dah. Dia buka kelab malam ke, dia bagi kebenaran. Orang minta, dia bagi kebenaran buka kelab malam. Tidak, orang tak boleh buka kalau dia tak benar. Dia sign bagi. Ha, tuan-tuan bayangkan, mati 100 tahun dah, kelab malam dia duduk beroperasi sampai lah ni. Kuih ramai di kelab malam dia. Bayangkan tuan-tuan, banyak mana dosa yang duduk tambun. Sebab itu kalau nak buat dosa, buat seorang-seorang sudah. Jangan duduk ajak orang buat. Tapi jangan duduk buatlah dosa ni. Kalau keteringin sangat pun, buat seorang-seorang dekat sengat sudah. Berarti minta ampun ke Allah. Jangan duk anjur benda-benda lagu ni. Tak ada pasal-pasal kita dapat dosa kering. Allah, no. Bayangkanlah tuan-tuan. No. Sebab itu kita kena mengaji. Kita tahu bagaimana boleh mendatangkan keuntungan kepada kita. Allah. Ada orang wakaf tanah pula buat sekolah. Allah. Dah dia kediri pun Tok Guru ni mengajak orang. Anak murid ramai. Balik biduk jadi imam kot kampung pun nak murid dia. Wakaf pula tanah sekolah. Buat sekolah Allah. Tak tahulah pahala besar mana Allah bagi kat dia. Setiap orang yang memberi petunjuk atau tauladan yang baik akan mendapat pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Bercitalah untuk menambahkan akan kebajikan dengan penuh ketaatan. Nampak ulang hak tadi. Nah. Ulang lah tuan-tuan tadi ni. Pengajaran hadis hak atas pun hak tu, hak ni buat tu. Pasal apa dia ulang. Tak ada lain lah. Tak apalah. Barangkali benda tu sama saja kandungan hadis. Hadis yang ketujuh, wa an Abil Abbas Sahli bin Sa'd bin Sa'idi radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat lagi riwayat satu hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar. Nabi bersabda pada hari Khaybar. Khaybar ini peperangan Nabi dengan orang-orang Yahudi yang duduk di satu tempat namanya Khaybar. Ni Khaybar ni nama tempat. Yang duduk situ orang Yahudi. Yahudi itu namanya Banu Nadir. Duduk dekat Madinah. Mereka ada kebun. Mereka buat kota, kampung mereka itu. Ha, berlaku pada tahun, kalau tidak salah ingatan saya, pada tahun 6 Hijrah. Setelah Nabi balik daripada Hudaybiyah. Tapi orang Yahudi ni tak perang, mereka lari cabut takut.
pada hari nak perang Khaibar tu Nabi bersabda. Apa Nabi kata? Ni nak pergi perang eh. La u'tiyanna ar-rayata gadan. Aku akan beri bendera. Nabi dulu perang bawa bendera. Besok aku akan bagi bendera untuk pergi perang ni rajulan kepada seorang lelaki. Yaftahullahu ala yadaihi, yang Allah akan bagi kemenangan perang esok ni di bawah tangannya. Maknanya Nabi lantik dia jadi ketua, bawa bendera pergi perang dengan orang Yahudi di Khaibar. Allah akan bagi kemenangan di tangan dia. Nabi dah sebut dah akan menang. Orang ni yuhibbullah, dia ni kasih kepada Allah wa rasulahu, dan dia kasih kepada rasulnya. Wa yuhibbuhullah wa rasuluhu, dan Allah pun kasih kat dia dan rasul pun kasih kat dia. Ni Nabi bagi isyarat. Esok aku akan bagi bendera peperangan ni, aku akan lantik seorang yang Allah akan bagi kemenangan pada bumi Khaibar ni esok di tangan dia. Dia ni, dia cukup sayang ke Allah, dia cukup sayang ke Rasul, Allah pun cukup sayang ke dia, Rasul pun cukup sayang ke dia. Siapa dia? Sahabat balik malam tu, duk tidur, duk fikir, siapa ni? Siapa dia? Masing-masing duk nak, aku, kalau boleh ke aku syok. Allah. Fabatan nasu, maka manusia bermalam malam tu. Hak ni Nabi sebut siang hari. Esok ni Nabi kata aku akan bagi. Malam tu balik pi manusia ni, sahabat ni, yadukuna lailatahum, masing-masing duk berbicara, bercakap, duk ayyuhum yu'taha, siapa di antara kita ni yang akan dapat pangkat yang Nabi nak bagi esok ni. Masing-masing tak tahu. Nabi buat satu, orang panggil apa ni, satu benda yang menyebabkan para sahabat tu fikir, siapa dia, siapa dia, siapa dia. Falamma asbaha, apabila sampai pagi besok, ghadaw ala rasulillah, depa pi kat Nabi pagi-pagi lagi. Ramai pakat pi kat Nabi ni, para sahabat ni. Pi buat apa? Yarjuna an yu'taha, masing-masing duk harap bendera ni Nabi bagi kat dia. Boleh jadi ketua. Sebab Nabi kata Allah sayang kat dia, Rasul sayang kat dia. Ni dia pun nak ni. Tengah-tengah duduk tunggu ni, siapa nak dapat ni? Faqala, Nabi sabda, aina Ali ibn Abi Talib? Nabi tanya, mana Sayyidina Ali? Allah. Nabi tanya, mana Sayyidina Ali? Faqilah, ada sahabat jawab, ya Rasulullah, huwa yashtaki ainai. Ya Rasulullah, dia tak main ni pasal dia sakit mata. Mata dua-dua dia sakit. Jadi dia tak main. Qala, fa'arsilu ilaih. Nabi kata, Nabi hantar sahabat, panggil dia mai. Sakit mata, panggil mai. Fa utiya bihi, depa pun pi habaq kata, Ali, Nabi panggil. Dia pun mai. Mai-mai Nabi buat apa tau? Fa basaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aini. Nabi ludah tuj masuk di mata dia. Kena-kena ayat lewat Nabi tu, lega dan dah. Lepas Nabi ludah, cuy masuk muka dia, wada'alahu, Nabi berdoa kat dia, fabari'a, maka
mata dia pun baik lega elok, hatta ka'allam yakun bihi wajah, seolah-olah macam orang tua-tua kata kuti tak buang, tak ada lah sakit apa, kena ludah sekali ya. Allah Nabi, tuan-tuan, oi Nabi, lepas lega tuan-tuan, Nabi suar bendera kat dia. Allah, tu dia lah kedudukan Sayyidina Ali. Fa'atahu rayah, Nabi pun bagi bendera kat dia. Nabi kata, esok aku akan bagi bendera kepada seorang yang kasih pada Allah, kasih pada Rasul, Allah kasih kat dia. Rupanya Sayyidina Ali. Faqala Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana. Ya Rasulullah, saya nak pergi perang dengan mereka ni sampai mereka jadi macam kita ke, masuk Islam macam kita ke, kalau ke mana? Pergi perang takat mereka kalah saja ke, perang sampai mereka jadi Islam macam kita? Dia tanya Nabi. Qala, Nabi kata kat dia, umfud ala rislik, hey Ali, tunaikanlah perintah aku ini, hatta tanzila bisahatihim, sehingga kamu pergi ke tempat mereka, ke kampung mereka, summa du'uhum ilal Islam, kemudian kamu ajaklah mereka supaya masuk Islam. Wa akhbirhum bima yuhibbu ma yajibu alaihim, bagi tahu kat depa apa yang wajib mereka lakukan, min haqqillah taala, daripada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Yang pertama, beriman kepada Allah, kepada Rasul. Ini hak-hak Allah. Habaq kat depa, ajak depa masuk Islam, habaq kat depa tentang kewajipan-kewajipan Allah yang wajib mereka lakukan. Kemudian Nabi kata, fawallahi, demi Allah wahai Ali, la'an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am, demi Allah, sekiranya engkau dapat, sekiranya Allah memberi hidayat kepada seorang itu dengan sebab usaha kamu, kamu usaha ajak mereka kepada Islam, kamu doa supaya mereka masuk Islam, tiba-tiba Allah bagi hidayat kepada mereka dengan usaha kamu, apa kamu dapat? Khairul laka. Sekiranya Allah beri hidayat dengan usaha kamu kepada seorang lelaki, itu lebih baik kepada kamu daripada memiliki seekor unta merah. Tuan-tuan, unta merah ni satu benda yang cukup mahal, yang cukup berharga di kalangan orang Arab zaman tu. Kalau seorang tu ada unta merah, habis rianglah tuan-tuan. Jadi masing-masing tu kalau boleh nak ndaklah unta merah. Nabi kata, kalaulah Ali, Allah beri hidayat kepada seorang dengan usaha kamu, itu lebih baik daripada kamu memiliki seekor unta merah. Hang duk teringin, orang duk teringin unta merah tu, tak sebaik itu. Jadi, hang pergi sampai ke bumi Khaybar ni, ajak mereka masuk Islam. Tak usah perang lagi, ajak mereka masuk Islam. Cerita tentang Islam ini. Kalau ada di antara mereka yang masuk Islam, diberi hidayat oleh Allah kepada dia, kepada Islam, dengan usaha kamu, itu lebih baik daripada kamu memiliki seekor unta merah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat di sini satu cerita bagaimana Nabi SAW memilih Sayyidina Ali dan memberi mandat kepada Sayyidina Ali untuk mengetuai tentera Islam, dan sebelum berperang
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka. Ajak depa, jangan piduk perang. Perang ni tuan-tuan, dalam Islam perang dengan dua-dua sebab. Satu, kalau orang tu sekat daripada kita nak sampai Islam tak boleh, wajib perang dengan depa. Ha. Yang kedua, kalau mereka mengancam orang Islam ni, mereka paksa supaya keluar daripada Islam, masa itu kita kena perang dengan mereka. Tapi kalau kita mereka tak mau kepada Islam, kita ajak mereka tak mau, kita pulang kat mereka. Tapi kalau mereka tak bagi peluang untuk kita nak ajak orang masuk Islam, sebab ajak orang pada Islam ni satu kewajipan, lebih-lebih lagi Nabi, ataupun mereka berusaha untuk bagi orang dah Islam ni keluar Islam, masa itulah Nabi berperang. Tapi kalau mereka tak mau kepada Islam, terpulang kepada masing-masing. Kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Sebab itu Ali, kamu jangan paksa orang masuk Islam. Cerita elok-elok apa yang Allah suruh cerita. Kalau mereka terima Islam, Allah beri hidayat kat mereka dengan usaha kamu. Itu lebih baik daripada kamu memiliki seekor unta yang berwarna merah. Ha, jadi tuan-tuan, itulah Islam zaman Nabi. Ha, mari kita baca dia punya terjemah. Hadasat saya terjemah hadis tu. Daripada Abu Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di hari peperangan Khaybar, sesungguhnya akan kuserahkan bendera pada esok hari kepada seorang lelaki yang membawa kejayaan, yang dia menyintai Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya mencintainya. Pada malam itu sahabat-sahabat bercakap-cakap mengenai siapakah di antara mereka yang akan menerima bendera itu. Keesokan harinya pada waktu pagi, mereka menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masing-masing mengharap akan menerimanya. Masing-masing duduk syok kalau Nabi panggil dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di manakah Ali bin Abi Talib? Ha, tengok-tengok sini Ali tak ada. Salah seorang menjawab, wahai Rasulullah, dia sakit mata. Sabda baginda lagi, suruhlah dia kemari. Suruh dia mai. Ali pun datang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah kedua matanya yang sakit sambil mendoakannya. Maka sembuhlah matanya seolah-olah tidak pernah sakit. Tuan-tuan kata macam kutip tak buah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera itu kepadanya. Ali radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, apakah akan kuperangi mereka sehingga mereka menganut Islam seperti kita? Ha, nak paksa kah? Perang, paksa saudara masuk Islam. Nabi jawab baginda, pergilah dengan cermat dan berhati-hati sehingga engkau sampai ke tempat mereka. Kemudian serulah mereka supaya menganut Islam. Jangan piduk perang. Ajak dakwah depan dulu masuk Islam. Dan terangkan kepada mereka perkara-perkara yang wajib mereka lakukan daripada hak-hak Allah. Demi Allah, sesungguhnya Allah memberi petunjuk dengan sebab engkau seorang lelaki adalah lebih baik bagi engkau dari memiliki seekor unta merah. Ha, lebih kurang hak saya cerita tadilah. Nah, ha. Apa pengajaran hadis ni? Kita nampak bahawa Sayyidina Ali ni, masya Allah lah, nah, dia seorang sahabat
yang kedudukannya tinggi di sisi Allah, di sisi Rasul. Sebab itu para sahabat dulu memilih dia menjadi khalifah setelah Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Ali jadi khalifah tak lama, 4 tahun saja. Kemudian dia dibunuh. Nah, Sayyidina Uthman jadi khalifah lebih kurang 12 tahun. Sayyidina Umar menjadi khalifah lebih kurang 10 tahun lebih. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun lebih saja. Saja. 2 tahun lebih sikit, 2 tahun setengah. Mai Sayyidina Umar pula 10 tahun lebih. Mai Sayyidina Uthman pula lebih kurang 12 tahun. Kemudian Sayyidina Ali 4 tahun. Campur-campur semua, lebih kurang 30 tahun lah. Khalifah-khalifah lepas Nabi mati ni, 4 orang khalifah tu, lebih kurang mereka memerintah lebih kurang 30 tahun lebih kurang. Sebab itu, Nabi sebelum dia wafat, dia sebut dah, Al-khilafatu ba'di salasina aman. Khilafah, khalifah-khalifah yang akan merintah lepas aku ni, lebih kurang 30 tahun. Betul-betul, tuan-tuan. Doa merupakan amalan sunnah yang digalakkan dalam Islam. Sebab itu Nabi doa lepas, Nabi ludah mata dia tu. Oleh itu berdoalah selalu untuk memohon petunjuk ke jalan yang benar, untuk melepaskan diri dari kekufuran dan kesesatan. Orang-orang yang diberi hidayat oleh Allah adalah lebih baik dan mulia daripada memiliki harta kekayaan. Oleh itu, setiap orang hendaklah selalu berusaha untuk mendapatkan hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, seorang yang layak diberi taraf pemimpin dalam Islam ialah orang yang sentiasa mendisiplinkan diri dan patuh dengan ajaran Islam. Itu orang yang layak. Iaitu orang yang mencintai serta dikasihi oleh Allah dan Rasulnya. Setiap umat Islam adalah sangat-sangat dikehendaki agar mampu membentuk dan mendisiplinkan diri seperti yang dikehendaki oleh Islam itu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sekat itulah agamanya kita berhenti di sini. Sudah 1 jam dah kita menghayati hadis-hadis Nabi. Saya nak ulang balik. Hadis kita baca malam ni, kita kena jadi orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Kita sendiri buat, kemudian ajak orang buat baik. Jangan jadi orang yang duk buat kejahatan, ajak orang buat jahat. Sebab orang yang mengajak kebaikan, maka dia akan dapat pahala sebanyak mana orang ikut dia. Begitu juga orang yang ajak orang buat jahat, dia akan dapat dosa sebanyak mana orang ikut dia. Yang kedua kita dapat faham daripada hal ini bahawasanya, mengajak orang kepada Islam itu mesti ajak dengan bijaksana. Ajak dengan nasihat-nasihat yang berguna. Tak boleh ajak orang kepada Islam itu dengan kekerasan. Sebab kalau Allah beri hidayat kat dia, hasil daripada kita yang ajak, maka kita akan dapat pahala yang cukup besar. Lebih daripada nikmat dunia yang diinginkan oleh manusia. Jadi tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan apa yang Nabi sebut kepada kita dapat kita hayati dan amalkan dalam hidup. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita pada hadis yang berikutnya, insyaAllah. Tanda elok-elok tuan-tuan. Hadis yang akan kita sambung pula, hadis yang ke-8. An Anas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita qamat, kita sembahyang.